Update terbaru, penemuan 2 korban lagi, total sampai saat ini adalah 13 korban. Oh my god, ini ada sendalnya, anjir. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini seperti biasa guys, gue pengen ngebahas yang lagi ramai dibahas, yaitu adalah seorang dukun itu membunuh. Tetapi di sini kita bakal ngecek lokasinya dan ngecek kejadiannya juga seperti apa. Semua video udah gue kumpulin jadi satu. Harusnya kalian bakal paham kejadian ini dan kalian bisa melihat juga suasananya. Gua coba mencari tahu suasana di desanya seperti apa dan gua dapet semua videonya. Nah, di sini gua pengen sedikit nge-reaction video tentang di desa-desa mereka karena ada seorang warga di sana yang buat video tentang di TikTok yang nge-review tempatnya. Ini menarik, kita bisa ngeliat tempat-tempatnya ya, guys. Oke, gua masih enggak percaya sih. Kenapa orang banyak sekali yang percaya tentang padahal pesulap merah selalu ngebahas gitu dan selalu viral videonya. Lucu aja gitu. Ini ada sosok dukun yang nyari korban lewat sebuah website. Padahal pesulap merah udah ngebuktiin, gak ada satu dukun pun yang berhasil mensantet dia ataupun seorang dukun yang punya ilmu gitu berani datang ke dia. Iya kan? Ya, pesulap merah juga mengakui dukun emang ada, tetapi pada zaman dahulu. Beda lagi zaman sekarang ya. Sekarang ilmu-ilmu dukun gampang banget. Gampang banget, kalian cuma klik di Google itu keluar semua ilmu dukun yang buat menipu orang tuh banyak banget. Ya, tapi di sini gua enggak ngebahas tentang itu, gua ngebahas suasana dan korbannya bakal bertambah sebanyak 13 orang. Oke, langsung aja kita mulai videonya. 1 2. Oke, sebelum mulai videonya silakan guys, yang baru mampir ke channel ini silakan diklik tombol subscribe karena subscribe tuh gratis guys. Dengan kalian klik tombol subscribe, kalian mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Buruan guys subscribe karena subscribe itu gratis. Let's go, kita mulai videonya. Video yang pertama gue pengen ngebahas ya tentang kasusnya ini ya, yang udah ketangkep. Dia di sini menceritakan apa, kita harus cari tahu dulu ya. Oke, di sini kita bakal dengerin pendapat video ini. Let's go. Setelah aksi pembunuhan sadisnya terbongkar, dukun pengganda uang bernama Slamet Tohari akhirnya bersuara. Setelah resmi jadi tersangka, pria Banjarnegara yang karib disapa Mbah Slamet itu pun mengurai pengakuan mengejutkan terkait tabiatnya. Dengan pesan menohok disampaikan Mbah Slamet untuk keluarga korbannya. Alih-alih minta maaf, kalimat pertama yang diucap Mbah Slamet kepada keluarga korban justru adalah nasihat menohok. Yang jelas perilaku yang saya lakukan, yang jelas benar-benar saya membunuh orang sejumlah 12 orang, yang jelas saya tobat, benar-benar tobat gitu Pak. Oke. Kalau bunuh satu, okelah tobat. Ini tobatnya setelah ketangkep. Itu dan membunuhnya sebanyak 12 orang. Dia bilang ya. Tobat apa tobat nih? Mbah, pihak keluarga di rumah, istri, anak-anak, mereka tahu nggak? Kalau dari keluarga saya, anak dan istri sama sekali nggak ada yang tahu kalau saya okay. Itu membunuh orang, gitu Pak. Warga juga berarti nggak tahu juga? Warga apalagi Pak, itu saya bunuh itu saya sendirian, nggak ada teman. Kalau ada teman itu pasti bocor, jadi saya nggak berani, apalagi teman, apalagi keluarga gitu. Gila, dukun ini sepsikopat itu ya. Dia bisa membunuh seorang diri tanpa bantuan satu orang pun. Gila, dan tanpa diketahui istri dan anak. Dan kok bisa gitu ya hidupnya tenang. Oke, kita coba Mbah Slamet yang terakhir. Mbah Slamet ingin menyampaikan sesuatu gitu. Meskipun Mbah Slamet lupa ya siapa-siapa saja yang sudah menjadi korban kepada ya, keluarga mungkin. Ya. Lupa aja. Gimana Pak? Mungkin ada yang ingin Mbah Slamet sampaikan kepada para keluarga korban ini yang sudah meninggal dunia, ke-12 korban ini Mbah? Ya mudah-mudahan 12 korban itu udah ada di sana, mudah-mudahan dikasih jalan yang
benar gitu Pak. Untuk para keluarga mungkin yang masih menunggu. Keluarga korban. Jalan yang benar ya, tapi semoga kita doain jalannya benar ya. Masalahnya satu, kalau dalam Islam ya, kalau Anda udah percaya dengan hal-hal seperti itu jatuhnya musyrik sih. Ya, tapi itu mungkin ada ya semoga jalannya bagus ya. Tapi kalau dalam Islam itu kalau ada hal percaya dengan hal seperti itu sih musyrik sih dinamakannya. Dan ini kenapa sih dia harus dibunuh gitu? Ban, ya. Ada yang ingin Mbak Selamat sampaikan kepada mereka? Ya, intinya mudah-mudahan dari pihak keluarga korban mudah-mudahan dikasih jalan yang benar gitu. Ya di sananya. Atau enggak? Ya, tetap saya minta maaf semua korban-korban saya yang sudah meninggal, Pak. Ya. Baik. Seenak itu ya, seketika lo melakukan pembunuhan cuma dengan ucapan dan maaf. Emang sih, ya nggak ada yang bisa disesain lagi itu, udah terjadi guys. Oke, kita lanjut ya. Update terbaru, penemuan 2 korban lagi, total sampai saat ini adalah 13 korban. Oh my god, ini ada sendalnya, anjir. Ini kelihatan udah lama banget. Belum lama sih, karena masih putihnya tuh masih bersih ya. Anjir. Gila. Cowok dan tanda cewek. Apa sudah sang? 2 ya. 2 sandal. Oke. Setelah 13 orang itu hal yang banyak. Oke, kita sekarang menuju ke lokasinya ya teman-teman. Walaupun gua hanya di rumah, gua harus tahu juga ke lokasinya gitu. Oke. Jadi di sini ada momen seorang warga ya. Kita lihat video pertama. Hari ini ketemu lagi 2 korban total sama kemarin jadi 13-an. Hah? Kemarin jadi 13-an dan masih lanjut pencarian. Oke. Wah, masih dicari anjir. Tapi tadi pelakunya ngaku 12. Ini 13. Oh my god sih ini. Ini ladangnya jadi angker sih guys. Oh my god ya. Oke. Banyak banget tim SAR-nya ya. Oke, ini ladang ini fix sih jadi angker. Padahal suasananya indah banget sih ini harusnya. Aduh, nyari uang jalan yang salah ya teman-teman. Let's go next. Dan ini kejadian di Desa Belun, Kecamatan Wanaya, Kabupaten Banjarnegara, Gregeden. Menurut gue satu hal ya guys. Gue kira kejahatan itu hanya di kota, ternyata ada di desa. Tapi pinter juga pelakunya ini ya, dukunnya ini. Kalau dia di desa, agak susah dilacak. Iya, karena setahu gue di desa emang tempatnya sangat sepi ya. Pinter. Kalau di kota, gampang banget nih ketangkep. Ini masalahnya, ini udah pasti udah lama sih. Sampai 13 korban itu banyak banget loh. Gak mungkin kan jarak sehari pasti lama sih ini. Ini banyak banget ya. Ini rumah sang dukun pengganda uang yang membantai belasan orang. Rumah Pak Suhari sang pembantai ini. Yang membunuh belasan orang dukun gila. Oke Pak, belasan orang dukun tak mati. Ibu selalu ngegosip, tapi ini bukan ngebahas gosip, tapi kita ngebahas rumahnya. Gila sih asli sih, ini berapa duit yang dia tarik ya, dia ambil ya. Ini fiksi banyak banget anjir. Ini sih yang gua takutin dukun ketika kenal internet, dia buat promosi lewat Google ya. Gila. Ini bagus sih ini oke sih. Next, lanjut. Lokasi pembantaian di tengah kebun sayur, 300 meter dari perkampungan. Lumayan jauh 300 meter. Wah, gila.
Ini suasananya harusnya bagus sih. Ya iya sih, ini tempat yang strategis banget sih. Karena pasti jarang banget ada orang yang mau kesini gitu. Ini tempatnya masih asri banget ya. Asri, suasana perkampungan. Kalau lo di perkotaan gak bakal nemuin tempat seperti ini guys. Ah, gue pengen banget liburan kesini tapi gak kesitu ya. Gue takut juga anjir, horor. Wow, ini lokasi pembantaian udah kayak tempat wisata selama 5 hari. Di perdesaan kalau ada suatu tragedi pasti bakal ramai. Bubar. Hilang banget ke pasar. Nah, sedang. Lihatnya serem sih anjir. Serem, bos. Gimana guys, apa kalian serem gak sama lihat di ini? Ini serem banget sih. Emang wajahnya gak ada ramah-ramahnya sih. Komen guys. Atau wajahnya emang ramah tapi gua aja gitu yang ngerasa kelihatannya serem. Ya sorry gitu ya, coba next. Kasih guys tempat yang... Nah ini dia yang gua tunggu-tunggu. Tempatnya itu. Yuk, helm kuning pakai topi ya. Yuk, gua ikut bang. Oke, kita bisa lihat di daerah sini ya. Dia lagi jalan. Tempatnya lumpur ini kalau buat digali sih artinya susah banget sih. Ah, oh, itu wes terkam. Ada... Mati. Kasih gas tem. Gila, ini perkebunan bakal jadi horror sih guys. Next. Wah, gila ini tempatnya bagus banget. Dari situ tuh jauh. Gila ini tempatnya. Muter ke sana, ke sini. Sini terus. Nah, ini lokasinya di sini nih. Tempat sang dukun pengganda uang. Jadi enggak yang curiga. Ngubur korbannya. Di sini nih. Awas dir. Gua merinding anjir. Wah, gila. Kuburannya di sini. Oh, kuburannya enggak dalam ya? Satu. Dua. Banyak banget lubangnya yang buat mengubur yang kemarin udah diambil semua itu. Gila. Tapi jadi tempat wisata bos. Ada banner dong. Ini bekas galiannya nih. Ya, ini kalau digali cukup keras sih harusnya tanahnya. Oh my god. Ini tanahnya rasanya keras sih, lengket sih. Hebat juga berarti ya. Ini mungkin sang dukunnya harusnya sih emang udah menyiapkan ya galian ini keras guys. Tapi masa nggak ada warga satupun yang curiga ya galian ini? Ini nggak mungkin dong dalam waktu 1-2 jam lo bisa gali. Ini keras loh, asli loh, tanah merah loh ini. Ini keras sih tanahnya harusnya ya. Atau gue yang salah, setahu gue sih tanah merah keras ya. Karena gue sempat pernah gali buat tanah merah, itu keras banget. Nih lubangnya yang kemarin habis buat ngubur korbannya Pak Toheri yang diracun. Bambu ya. Situ tuh lubangnya masih ada bekas-bekas busuknya mayat. Nggak bisa dibilang memang. Di sini juga ada. Di sini ada. Diambil. Itu kecil banget lubang ya. Sini juga ada. Ini lubangnya kecil gak Masya sih guys? Masya Allah. Pak Tuhari sang pembunuh berantai yang terkejam di dunia. Lagi gue tempat jadi kepikiran anjir. Dengar gak kalian bilang? Putih-putih itu apa ya? Yang gak usah ditanya. Serem juga. Ini tempat ritual, sampingnya persis galian. Makam para korban yang diterima Allah sebagai lokasi yang diperkirakan buat ritual. Oh. Pak Tuhiri. Tapi sempit banget. Iya. Jauh dari pemukiman ya. Di sini ritualnya kemudian dimakamin di bawah tadi yang dekatnya. Lubang-lubangnya masih ada. Gue udah dapet sedikit gambaran sih. Jadi orang-orang tersebut
ngasih uang buat digadai-gadain, tetapi uangnya belum digadai-gadain. Akhirnya mereka marah lah. Terus para korban suruh ngikutin ritual, diajakin dulu ke pondok-pondok biar tidak ketahuan warga. Begitu udah sampai pondok-pondok, pasti mereka suruh minum air. Kalau dukun-dukun pasti mainnya air sih. Air, ya, otomatis sih para korban ini bilang, ya harus nurutin sih. Namanya uang gitu, harta tahta uangnya. Ya itulah. Terus akhirnya mereka bunuh, dan ini deket-deket banget ya lubang-lubangnya nih. Nih, emang udah disiapin berarti ya lubang-lubangnya. Menarik. Ini tadi perkebunan mereka bukan sih? Perkebunan dia bukan sih? Harusnya sih, karena kan ini ada pohon dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pas saya posting video tentang dukun penggandaan uang itu, banyak banget yang mempertanyakan bagaimana kronologinya, Bang. Nah, ini kronologi. Saya ceritain kronologinya. Begini kronologinya. Mula-mula yang namanya Pak Tohari ini membuat postingan di media sosial dan mempunyai teman juga yang suruh memposting bahwa dirinya itu bisa menggandakan uang. Bisa. Kan lihat postingan orang-orang tuyul gitu ya, benar-benar percaya gitu sama hal-hal begini gitu. Udahlah guys, kerja menggandakan uang dan bisa meminjamkan, katanya uang meminjam dalam artian itu ada bank goib yang bisa dipinjam sama kurbannya. Bank goib. Nah, terus di antara postingan itu, iklan di Facebook itu, ada beberapa orang yang minat, nekat ikut gabung dalam penggandaan uang dari Pak Tohari tersebut. Nah, setelah korban mendatangi rumah Pak Tohari, kemudian Pak Tohari mengajak ke rumahnya yang berada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian setelah diajakin ke rumah, tapi kok gue pasti bingung gitu, istri sama anaknya kok gak curiga gitu ya? Tau. Kenapa guys, istri sama anaknya gak curiga gitu? Setelah itu si korban dimintain uang sama Pak Tohari, katanya untuk memancing uang yang digandakan tersebut dengan jumlah-jumlah yang tertentu. Nah, kemudian setelah itu para korban diajak beritual di sekitar di gubuk tadi ya, 400-500 meter dari rumahnya, di tengah perkebunan sayur di kebun milik dia yang berada di tengah hutan itu. Kemudian di tengah hutan itu kebun sayur dia, pantesan dia galinya bukan main di tanah merah. Dia gali di tanah merah dan gak diketahui warga. Oh, pantesan gitu kronologinya. Iya. Karena ya kebun dia dong, logis dong, gak ada dong orang di sana yang tahu. Oh, logis. Terus Bang, gimana nih? Si korban diajak ritual, kemudian dikasih minuman yang udah dikasih racun, jenis racun potasium yang bisa membunuh korbannya, tetapi tidak, sepertinya tidak menyakiti. Orang katanya dia itu efektif, langsung makjleb, katanya ajaib banget katanya racun itu. Nah, kemudian setelah korban udah tidak sadar racun di lokasi ritual itu, di tengah-tengah hutan di perkebunan pertanian itu, gimana? Kemudian ketika korban sudah merasa lemas, sudah hampir tak sadarkan diri, udah Pak Tohari itu menggali lubang untuk para korban yang tadi diracun tadi. Kemudian beberapa menit setelah korban diperkirakan sudah mati, itu sudah meninggal, kemudian para korban dimasukkan ke dalam lubang. Dalam lubang itu, satu lubang ada yang isinya satu mayat, ada yang sepasang suami istri, macam-macam, pokoknya berbaris dari satu lubang ke lubang yang udah lihat dong guys, itu berbaris-baris kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah itu korban dari yang suka bumi itu anaknya itu mencurigai, kok bapaknya kok nggak pulang-pulang. Setelah dikirimi pesan, katanya suruh Sherlock, katanya suruh, kata kalau ayahnya nggak pulang, katanya harus di ini momen dimana dukun ini ketangkep gara-gara ada ayahnya yang ngirim ke anaknya. Jadi udah punya firasat itu kalau ayahnya bakal kenapa-napa. Dan akhirnya ketangkep sih. Samperin ke tempatnya Pak Tohari di Desa Balun itu sambil bawa aparat. Nah, kemudian si anaknya orang dari Sukabumi itu melapor ke Polres Banjarnegara, yang kemudian ditanggapi, kemudian dilacaklah ke rumahnya Pak Tohari. Kemudian setelah dicek sana sini, diinterogasi,
ketemulah mayat satu orang Sukabumi itu yang sudah dikubur, sudah dalam keadaan meninggal dan hampir membusuk. Nah, setelah diselidiki lebih dalam lagi, ternyata masih banyak korban-korban yang lain yang dikubur di satu di lahan tersebut, di tempat perkebunan pertanian itu. Nah, ternyata itu Pak Tohari mengakui semuanya, dan ternyata korbannya itu sampai mencapai belasan. Itu yang ketemu saja, yang akhir-akhir ini saja, belum yang tahun-tahun dahulu. Orang katanya dia itu mulai praktek tahun 2020 sampai 2023, ya kalau diperkirakan korbannya bisa mencapai belasan, bahkan bisa puluhan. Orang puluhan dong, itu nggak ada yang tahu. Nah, tangganya pun nggak ada yang curiga, karena nggak menyangka gitu loh, nggak menyangka bahwa Pak Tohari itu akan bersikap seperti itu. Memang tangga juga nggak ada yang mencurigai, nggak ada yang, apalagi tangganya, istrinya aja nggak tahu. Dia itu mainnya rapih, mainnya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wah, gila. Ternyata udah 20 tahun, udah dari 2020, 2021, 2022, 2023. Gila, ini udah pembunuhan berantai ya. Gila, banyak banget. Ya, buat kalian-kalian yang udah semoga nonton video kayak gini ya, harusnya dari pesulap merah kalian udah tahu itu hanya trik bohong aja gitu. Yang kedua, ini udah video udah ada kasus kayak gini, ya semoga kalian dapatlah hikmahnya ya. Jangan ada yang percaya-percaya lagi tentang masalah kayak gini. Ya mungkin di agama-agama kalian mungkin harusnya nggak ada yang harus dipercaya sih hal-hal musyrik seperti itu harusnya. Dan gua nggak tahu, tapi di agama gua yaitu Islam, hal-hal kayak gini nggak ada sih, ada cuma untuk sekarang ya udahlah, nggak usah percaya hal-hal seperti itu. Lebih baik kalian kerja bos ya. Gue lebih respect orang-orang yang buka warung di pinggir jalan, yang penghasilannya dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Intinya kita doa aja ya, so percayanya masing-masing. Dan di sini gue pengen mengakhirkan video, dan setiap gue video reaction nggak pernah namanya gue pakai skrip. Dan satu lagi, kalau misalnya ada kata-kata salah gue minta maaf, dan kalau emang ada kata baik silakan ambil baiknya. Kalau emang banyak-banyak kata buruk ya, jadikanlah konten gue hiburan semata. Di sini gue Farli, sampai ketemu di video viral. See you, goodbye. Ciu, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Oke, subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.